Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara membuat daftar siaran atau recipient list pada Omnichannel Kontak. Setelah pengajuan template pesan disetujui, Anda dapat mengunggah daftar kontak penerima pesan campaign. Dalam hal ini, terdapat dua cara untuk membuat daftar kontak penerima, yaitu melalui upload file dan select contact. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pada kontak Omnichannel, Anda masuk ke menu campaign, kemudian pilih tab recipient list. Maka Anda dapat melihat halaman daftar penerima. Klik create recipient list, lalu pilih upload file untuk membuat daftar siaran baru. Selanjutnya, tuliskan nama list campaign. Untuk mengunggah custom context, Anda perlu menyiapkan daftar kontak tersebut dalam dokumen CSV atau Excel. Anda dapat mengunduh template dokumen CSV atau Excel di sini. Klik WhatsApp template. Anda dapat menambah dokumen CSV atau Excel dan mengisi daftar kontak terlebih dahulu. Tuliskan nomor telepon di kolom A, nama lengkap penerima di kolom B, nama penerima di kolom C, dan nama perusahaan pengirim di kolom D. Kolom A, B, C, dan D wajib Anda lengkapi dan jangan dihapus. Kolom B dan C diisi nama dan digunakan sistem untuk menghasilkan report. Kolom E, F, dan G diisi sesuai dengan isi template yang sudah diajukan sebelumnya. Perlu diingat bahwa saat membuat variabel, Anda tidak boleh menggunakan consecutive enter. Klik Browse untuk menunggah CSV atau Excel file yang Anda sudah isi tadi. Maka, Anda dapat melihat file yang telah terunggah di sini. Selain itu, Anda juga dapat menghapus file tersebut dengan klik ikon strip ini. Klik Import untuk menyimpan list campaign. Maka, muncul pop-up seperti berikut. Kemudian, untuk dapat melihat daftar informasi unggahan Anda, klik data yang telah Anda buat seperti berikut. Lalu, Anda akan secara langsung diarahkan ke halaman daftar informasi unggahan, termasuk jumlah data dan statusnya di sini. Sehingga, Anda dapat dengan rinci mengetahui apakah seluruh data berhasil terunggah atau terdapat kegagalan pengunggahan. Selain dapat membuat recipient list melalui upload file, Anda juga dapat membuat list melalui tab select contact. Dalam hal ini, Anda dapat secara langsung mengaksesnya melalui tab select contact yang terdapat pada halaman recipient list. Sebelumnya, mulailah dengan klik create recipient list terlebih dahulu, kemudian pilih select contact. Selanjutnya, Anda akan melihat preview dari contact list yang telah tersimpan. Centang pada kontak-kontak yang Anda inginkan. Selain itu, Anda juga dapat melakukan filter berdasarkan nama, nomor telepon, atau custom fields. Selanjutnya, pilih salah satu kolom filter yang Anda inginkan. Setelah memilih filter berdasarkan kategori yang Anda inginkan, pilih variable identifier yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai catatan, variable identifier berfungsi sebagai keterangan dari kategori filter yang telah dipilih. Berikut penjelasan mengenai variable identifier. Is, memeriksa kata kunci filter secara tepat. Is not, kata kunci pada filter menjadi pengecualian dari hasil filter. Contains, memeriksa apakah kata kunci filter mengandung substring atau elemen tertentu. Does not contain, memeriksa apakah kata kunci filter tidak mengandung substring atau elemen tertentu. Sebagai contoh, Anda memilih filter contact name dengan variable identifier ICE. Maka pada nama kontak yang telah dipilih, sistem akan memeriksa apakah nama kontak tersebut merupakan kata kunci filter tepat. Kemudian isikan kata kunci yang Anda inginkan pada kolom yang tersedia. Lalu sesuaikan dengan filter yang telah Anda pilih dan klik Add, lalu klik Apply Filter. Dalam hal ini, data yang sesuai dengan kata kunci yang telah dicantumkan pada kolom filter akan ditampilkan pada bagian kanan dari menu Select Context. Untuk mengubah filter menjadi sebuah recipient list, centang satu persatu kontak-kontak yang Anda inginkan secara manual. Selain itu, Anda juga dapat klik Select All Contacts. Apabila hasil dari filter atau jumlah total kontak yang tersimpan lebih dari 50.000, maka tombol Select All hanya akan menyeleksi 50.000 kontak pertama.
Selanjutnya, klik Add apabila Anda telah memilih kontak, lalu akan muncul kotak informasi berikut. Isikan nama recipient list pada kolom berikut, lalu klik Save untuk menyimpan. Kemudian, recipient list akan tersimpan di halaman berikut. Halaman utama recipient list. Sebagai catatan, recipient list dengan jumlah kontak yang banyak akan memakan waktu lebih lama. Demikian penjelasan mengenai cara membuat daftar siaran atau list campaign pada Omnichannel Kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Kontak Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.